Ini mah jang nyehil we mending kobra. Ya. Tuh, teman-teman. Lumayan ya, Pak. Aja makan tapi itu ngelawan atau teman-teman wis untuk jumlah telurnya mencapai berapa? Sampai 40-an 45 paling banyak. Ush. Oke teman-teman, kembali lagi bersama channel saya. Dan pada kesempatan kali ini saya mengunjungi markas Sahabat Alam, teman-teman. Tuh, wis. Koleksinya, teman-teman. Nah, gimana Pak? Sehat Pak? Ayo, alhamdulillah. Tuh, saya mengunjungi ke markas Sahabat Alam, teman-teman. Markas. Rorompok. Oh, saung. Kumahanya. Pak, ada kumaha ya? Jadi kan Kang Yusuf kan jauh-jauh nih dari mana tuh? Sodong. Perjalanan tadi berapa jam? 2 jam kayaknya. Iyalah, 2 jam tuh. Jadi Kang Yusuf saya kontak teman-teman untuk datang ke sini karena kebetulan Kang Yusuf kemarin tuh nge-rescue ularnya. Nge-rescue ular cross kalau enggak salah. Cross, Pak. Kebetulan saya punya peliharaan king cobra. Nah, king cobranya ini juga sih udah lama. Cuman belum mau makan. Daripada belum makan, Pak. Belum makan. So. Nah, jadi Kang Yusuf sekarang itu bawa pakannya karena mubajir kalau dilepasin lagi karena ini kan ularnya ular cross memang ya. Di lokasi penangkapan juga kan paling banyak ya banyak Pak. Jadi nggak apa-apa karena memang makanan ular king cobra itu harus ular cross sekaligus aja karena mungkin ini pertama ya Kang Yusuf pertama ya. Pertama ngelihat king cobra nya secara langsung lah. Terus ingin ngelihat king cobra lagi makan. Nah sekarang kita coba kasih makan. Siap. Nanti setelah itu bolehlah nanti mau nanya apapun nanti ketika pas makan aja. Misalnya Kang Yusuf belum ada yang paham terkait definisi atau spesifikasi ular king cobra nanti bisa sambil nanya-nanya. Gitu. Sebenarnya teman-teman saya juga satu daerah sama beliau tuh. Tapi jarang-jarang kesini teman-teman ya, meskipun satu daerah ya karena banyak kesibukan lah dan alhamdulillah untuk saat ini saya bisa menyempatkan kesini teman-teman. Nah, itu Pak siap. Nah ini pakannya Pak di tas sangat seperti ini langsung di dia banyak di sini di jeruk. Di belah mana? Gila, jadi kode yang kedua. T baring asuh, Pak. Oh, benar. Oh, iya. Ima ker, iya bi kayak kercecowan. Kercecowan. Nya. Ini mah jangan nyehil we, mungkin kobra. Oh, benar. Nya. Tuh, teman-teman. Ya, lumayan. Lumayannya, Pak. Sekarang kita kasih makan, yuk. Bau ririwa bedanya. Bau ririwa. Kayak kandang nu. Nah, tinggal jadinya ayam nyalang itu. Wis, tuh. Ayam. Nah, ini. Ayam tuh. Mantul. Ini dia ada tak toong kali.
Bus. Ini teh berapa ekor, Pak? Satu. Tuh. Bus. Siunannya? Siunannya ininya, porosnya. Jadi biasanya kalau buat pakan harusnya yang ini porosnya. Teman-teman. Ush. Suaranya teman-teman tuh. Terlalu kecil loh porosnya. Nah, aja makan. Wis. Tapi itu ngelawan. Teman-teman, wis. Wah, suara iya suara. Nyupan iya ini song-song. Wis. Ngelawannya. Makan langsung. Waduh. Kepalanya, bos. Wah, sakit tuh mau makan rasain tuh saya bi. Turunnya. Tapi banyak pak di sodong. Di sodong banyak. Korosnya. Oke, makan dia. Siap. Tuh, aja sakit tuh mau. Eh, nah, jadi ini Kang Yusuf proses makan king cobra. Nah, sengaja kandangnya juga saya bikin ukuran lebar, terus sesuaikan dengan kondisi alamnya. Itu akan ada dua bambu ya.